biar nanti dari apa pihak kepolisian kerja dulu baru kita terserah penyebab. Tapi coba telepon kasih kita Pak Yeri, biar Pak Yeri di sini. Apa yang harus kita buat untuk orang tua di sini? Mama aman kok, aman. Mungkin punya, mungkin banyak berdoa nih. Jadi ayo kita ke sini. Jadi nanti apa yang harus kita buat dari sebab-sebab itu nanti apa tanggung jawabnya polisi, Pak polisi yang nantinya kita tidak boleh langgar ini polisi lain. Kita hati untuk ini di apa friend, ya mak harus. Oh ya Pak friend, nanti kita ini supaya langgar kita apa? Kita akan untuk pilihan koordinasi dengan polisi supaya ini berarti kan kita bantu orang kita terus berjalan. Jadi kita apa untuk aktivitas ekonomi berjalan. Nanti sosial mone. Biasa jualan di mana? Biasa mama jual di mana? Jual di mana? Dalam sini. Tapi karena ini mama keluar tahan di sini. Alright. Nanti pas kita komunikasi dengan BPBD dengan apa yang harus dibantu di sini dan dengan pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian supaya sebab-sebabnya kalau sudah ada penyelidikan kita berikan supaya kita bantu kepolisian supaya apa masyarakat tetap jual. Jadi boleh ngambil. Jadi nanti komunikasikan dengan polisi. Jadi kita kita mungkin di telepon Pak Yeri datang dan pasti diambil untuk itu lantuan sekaligus dengan apa BPBD habis itu dengan Polres Depok Pik Polres komunikasi dengan Pak Kapolres bagaimana kalau sudah selesai kita buktikan supaya kita bantu ya ini bisa harus jualan kembali ini dulu kebakaran pertama yang kita bangun ini. Kebakaran pertama yang di atas tahun berapa masih Pak Najib, Bapak Najib masih ada yang itu Pak Najib. Ini karena polisinya kita tidak boleh masuk ya. Saya juga tidak boleh masuk karena ini dari polisi lain. Jadi komunikasikan dengan polisi kalau harus penyelidikan sudah selesai kita memastikan supaya kita mau buat darurat atau apa tapi apa rakyat harus tetap jualan kembali. Iya Bapak. Yang terjadi dari pengguna pasar mereka jadikan tempat ini menjadi rumah tinggal sehingga selalu menggunakan kompor. Dilarang untuk merubah fungsi pasar. Nah, untuk itu kami akan buat penertiban dan ketika kami dapati mereka seperti itu maka kami akan keluarkan mereka dari tempat penggunaan. Dukung silakan, tapi yang sekarang ini. Siap. Pak Yopi mau ke sana bisa ada siap. Salah satu kami kurs ini. Jadi siap. Yang pertama koordinasi sana kalau sudah oke, polisi lain ini hari-hari. Jumat kalau satu kita ini aparat kita kasih masuk ke sini. Kalau terus apa harusnya? Itu tidak boleh masuk. Nanti kalau dengan Pak Aba ya, Pak Aba untuk apa? Artinya orang sini tidak boleh ditagih. Seperti ini tidak boleh ditagih. Ya. Apa? Tidak boleh ditagih. Retribusi sementara. Yang kita jual ini mahal tidak boleh ditagih retribusi. Sementara yang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh. Ini sering sudah dikapling-kapling. Iya. Kalau polisi pemprajaya itu tahu semua. Ini sudah dikapling-kapling oleh orang-orang tertentu. Jadi Pak Yopi itu hari demangke selanjutnya dan BPBD nanti Pak Asten dan Pak Asten BPBD datang data mana-mana yang perlu dibantu. Misalnya contoh. Ada orang tua sini yang kemarin dia punya lapaknya rusak terbakar apa semua harus dibantu apa sehingga dia jangan terpuruk dalam ini kondisi kami kita perbaiki ini. Pak Af. Jadi nanti komunikasi dengan Pak Yeri teman-teman. Pak Yeri.
Pak Yerik, ini kondisi sudah terjadi. Jadi Pak Yerik nanti teman-teman data yang kemarin berdampak. Pemirsa mesin, siapa mirsa? Jadi ini yang berdampak di data siapa-siapa dari kita, apa yang kita tuan segera mungkin dalam situasi berapa hari ke depan. Sambil menunggu ini kita perbaiki untuk mereka jualan kembali. Nanti kita gotong royong. Terus mereka jawab gotong royong. Sedangkan tanggung jawabnya Pak Yopi, yaitu komunikasi dengan polisi, kalau sudah oke penyidikan, ini polisi lain kita artinya dibuka, lain dibuka, kita bersihkan dengan alat berat, kita bangun kios darurat. Satu hari paling lama kita bergerak, sehingga ekonomi daripada orang tua tidak boleh terganggu. Nah, sementara menungguin Pak Yeri masuk ya. Nanti kita baik sudah atau ada usaha apa? Tidak, Pak Yeri. Makanya saya serangkan, tinggal kami lakukan penertiban untuk fungsikan pasar sesungguhnya. Ke depan sila. Siap. Itu. Pak Astol, komunikasi dengan Pak Yeri sudah ada? Pak Yeri. Dengan Pak apa? Dengan Pak apa? Separuh tua sini tidak boleh ditaikap. Yang sini tidak boleh ditaikap. Karena berdampak. Ya, mungkin termasuk radius ini juga karena orang tidak bisa masuk belanja. Orang harus putar sana. Ini mungkin kita ini sementara dibebaskan dari ini retribusi sehingga mereka tidak terganggu dalam 1-2 hari ke depan, 1 minggu ke berapa hari terserah dibebaskan sampai kita bangun ini kembali. Kita bangun ini kembali. Pak Abi bisa lihat itu, yang lokasi itu yang pagar di belakang.